Kalau dulu dia jadi Perdana Menteri 17 bulan, ya, kerajaan itu gagal. Sebab apa gagal? Sebab kita waktu itu ada Perdana Menteri, ya, yang mempunyai orang yang tinggi lagi pada dia, iaitu isteri dia yang tersayang. Merujuk kepada isteri-isterinya. Ya. Ha. Maka berlakulah kes-kes yang kita dengar. Yang telah dibawa mahkamah, yang telah disiasat, ya, kes Jana Wibawa dan sebagainya. Ya. Kemungkinan atas nasihat-nasihat ini. Tak peliklah kalau ada menantu yang hari ini berada di luar negara tak balik-balik. Apa sebab tak balik? Ya? Ha, mungkin atas nasihat-nasihat yang diterima daripada yang tersayang ini. Ha, kaum kerabat dosa kau. Ya? Anak, menantu. Ya? Kalau dah abah kau makan, pergi kepada keluarga-keluarga je macam tu, ya? Takkanlah si Mezah ni nak duduk diam. Dia pun ada anak, dia kata. Dia pun ada keluarga. Maka adalah peristiwa menyuruh minyak masak. Jadi orang yang macam ini, watak-watak macam ini, apakah perlu dia nak tarik UMNO untuk bersama dengan dia? Ya? Saya tak fikir UMNO sebodoh itu. Ya? Nak bersama dengan parti yang seperti itu. Yang Muhyiddin kata, kena berhijrah. Ya? Zaman Rasulullah pun ada perhijrahan. Ada pahala untuk berhijrah. Ya? Dia faham tak konteks hijrah di zaman Rasulullah? Dia faham tak konteks hijrah dalam dari segi pandangan Islam? Dalam sinar Islam ini, hijrah yang mendapat pahala adalah hijrah yang berada di tempat yang buruk, kita pergi kepada tempat yang lebih baik. Itu penghijrahan, ya? Mengikut Islam. Itulah yang mendapat pahalanya. Ya, daripada tempat yang tidak baik, kita pergi ke tempat yang lebih baik, itu adalah hijrah yang dituntut dalam Islam. Bukannya kita berada di tempat yang baik, pergi ke tempat yang macam itu. Yang terbukti ada sakau menyakau. Ya? Yang terbuktinya gagal jadi kerajaan. Banyak lagi kita nak buktikan dan penat mulut. Ya? Mulut nak berbicarakan, ya, kelemahan di zaman abah kau ni. Apakah pimpin UMNO nak rela berada di situ? Apakah pimpin UMNO, ya, rela untuk berhijrah daripada kerajaan perpaduan ini yang boleh menyatukan semua kaum, yang boleh mengangkat martabat bangsa, yang boleh mengangkat martabat Islam kepada pergi kepada Perikatan Nasional yang terbukti mereka gagal mengangkat martabat bangsa Melayu, mereka gagal martabatkan Islam, bahkan mereka juga gagal mentadbir negara dengan baik. Ya. Kalau mereka tidak pernah jadi kerajaan, mungkinlah kita kata, oh, ini kamu punya propaganda, ini kamu punya fitnah. Tetapi dia pernah jadi kerajaan. Perikatan Nasional ni pernah jadi kerajaan. Ya? Dan kita boleh buktikan kegagalan-kegagalan mereka. Apakah kita nak UMNO yang hari ini, ya, elok-elok duduk buah kerajaan perpaduan, yang kedudukan partinya dihargai tidak pernah. Tidak pernah mereka nikmati suatu mereka berada dalam kerajaan perikatan. Apakah UMNO sebegitu bodoh nak ikut nasihat Islam Jalil ini untuk pergi kepada Perikatan Nasional? Ya? Ha, mungkin Islam Jalil memberi pandangan itu sebab dia tak dapat apa yang dia nak. Ya? Dia tak dapat apa yang dia nak. Dia tengok kawan-kawan lain dapat. Ya? Jadi menteri, jadi timbalan menteri, pegang JLC dan sebagainya. Jadi dia mungkin rasa dia tidak dapat apa-apa, maka tidak ada kerja yang patut saya buat. Ya? Di dalam UMNO ini selain daripada untuk mengkucar-kacirkan UMNO. Itu yang dilakukan. Ya? Dalam parti mesti ada watak-watak seperti ini, saudara. Saya tak menyatakan UMNO saja. Dalam keadilan pun ada watak-watak macam ini. Ya? Watak-watak yang tidak senang dengan apa yang pihak MEK buat. Ya? Mereka rasa mereka saja yang betul. Ya? Mereka lebih suka kepada keadilan ini sama seperti parti-parti lain. Ya, bergabung dengan selidik, gabung saja. Main sentimen Melayu. Oh, keadilan ini parti pimpinan kaum. Kita kena melayukan keadilan ini. Cara nak melayukan keadilan, kita kena bersama dengan parti PAS. Baru nampak Melayu. Ya. Saya nak bagi tahu saudara, masalah dalam negara kita ini, masalah yang bertahun sebelum ini, yang melanda negara kita ini, bukan masalah kaum. Bukan masalah Melayu, Cina, India, Bengali, Kadazan, Iban, Bidayuh. Bukan masalah itu, saudara.
Kalau betul kita nak baiki negara kita, bukan kita pergi tuju kepada ataupun kita fokus kepada masalah kaum. Bukan kita fokus kepada masalah agama. Negara kita hancur bukan kerana ramainya orang mengikuti konsep-konsep ini. Konsep hiburan ini. Bukan kerana itu. Konsep yang berlaku dalam negara kita puluhan tahun. Daripada zaman Tun Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Mahathir. Ada je konsep negara kita. Apakah dia memusnahkan negara? Dia tidak memusnahkan negara. Dia tidak menghancurkan negara. Ya. Yang memusnahkan negara kita, yang menghancurkan perpaduan negara kita adalah pemimpin-pemimpin politik yang rakus. Pemimpin-pemimpin politik yang tamak kuasa. Pemimpin-pemimpin politik yang suka buat kerja perintah dan apa pecah dalam perintah. Ini yang merosakkan perpaduan negara kita. Ini yang merosakkan ekonomi negara kita kerana ada pemimpin ini. Jangan salahkan anak muda. Ya. Negara kita rosak bukan kerana anak muda. Bukan kerana mak rempit-merempit ini. Ya. Bukan kerana orang yang ikuti konsert. Yang dengar, yang mengikuti hiburan. Bukan mereka yang merosakkan negara kita. Yang merosakkan negara kita adalah pemimpin-pemimpin politik. Seperti yang saya sebut tadi. Jadi kalau kerajaan Malaysia Madani nak mengangkat martabat negara kita, musuh utama kerajaan Malaysia Madani adalah orang-orang politik seperti ini. Itu fokus kita. Bukan isu kaum. Bukan isu agama. Ya? Kerana kalau ada parti-parti politik atau pemimpin-pemimpin yang memainkan sentimen kaum dan agama dalam negara ini untuk kepentingan mereka, nescaya tunggulah saat kehancurannya. Kita ada sejarah. Ya? Pertelingkahan berlaku di kalangan umat Islam. Perpecahan berlaku di kalangan umat Islam. Kerana adanya pemimpin politik yang menunggang agama ini. Bukan sekadar kita berbalah. Bukan sekadar kita berpecah. Bahkan kita saling bunuh-membunuh sesama kita. Berlakunya peristiwa Memali adalah pertarungan. Ya, pertarungan, pergaduhan yang maha hebat. Sehingga menempahkan darah. Yang tertumpah darah di Memali itu bukan kaum lain. Yang tertumpah darah di Memali itu bukannya Israel, Yahudi atau Zionis. Yang tertumpah darah di Memali itu adalah orang Melayu beragama Islam. Di satu pihak. Dan di satu pihak juga terlibat juga orang Melayu yang beragama Islam. Sama-sama. Kerana apa berlaku peristiwa Memali? Bukan kerana konsert. Bukan kerana ada anak muda tengok konsert. Bukan kerana kaum Cina. Bukan kerana kaum India. Peristiwa Memali berlaku kerana ada satu pemimpin politik yang menunggang agama, menghasut umat Islam supaya bangun dan berjihad melawan kerajaan yang sah. Itu punca dia. Mereka tidak sabar untuk melalui pilihan raya. Mereka nak kalau boleh, mereka nak jadi kerajaan terus. Tak ada demokrasi pun tak apa. Mereka nak jadi kerajaan dengan rakus. Sebab itu dalam ucapan-ucapan mereka, mereka memainkan sentimen ini. Maka bertempur sesama kita di Memali. Kenapa? Kerana mereka yakin bahawa apa yang mereka buat itu jihad. Kerana guru mereka bagi tahu itu adalah jihad. Kerana guru mereka bagi tahu bahawa kalau mati di dalam kerja-kerja ini, matinya mati syahid. Siapa umat Islam yang tidak mahu mati syahid? Kita tidak perlu pergi ke Palestin. Kita tidak perlu pergi ke Gaza. Kita boleh syahid dengan kita mengikut kata-kata guru sesat ini. Buat apa nak pergi Palestin? Buat apa nak pergi Gaza? Lawan kerajaannya. Ya, dengar cakap tok guru. Lawan dia. Kalau kita mati syahid. Betapa mudahnya. Ya. Mereka memperdaya umat-umat Islam dengan menggunakan agama. Sedangkan yang bercakap itu tak mau berjuang. Dia tidak berjuang, saudara. Dia bagi amanat. Dia bagi fatwa. Tetapi dia tidak berada di tempat pertempuran. Dia tidak ada di situ. Dia tidak mengetuai peperangan itu. Dia berbeza pada zaman Nabi dan juga zaman sahabat. Apabila dia berdepan dengan musuh. Yang musuh Islam ketika itu, yang mengetuai peperangan itu adalah Nabi sendiri.
Yang mengetuai peperangan itu adalah sahabat sendiri. Tetapi di Malaysia ini, mereka jual perkataan syahid, mereka jual perkataan jihad. Tetapi yang bercakap itu, dia tidak berada di situ. Dia berada di negeri dia. Dia berada di kawasan dia goyang telur. Orang lain berjuang. Orang lain mati. Dia keluarkan hukum. Itulah mati syahid. Dia masih hidup. Dia tak nak mati syahid. Sebab dia tahu bukan syahid. Sebab dia yakin bukan syahid. Sebab itu, dia tidak bertempur. Dia suruh anak buah saja bertempur. Kemudian dia beritahu waris-waris, kamu jangan bimbang. Kamu jangan bersedih. Ya, ayah kamu, anak kamu, adik-adik kamu, abang kamu itu mati syahid. Dah confirm pergi syurga. Jangan bimbang, jangan bersedih. Ayuh kita tubuhkan tabung memali. Ayuh tubuhkan tabung memali. Sampai kesudah juta-juta ringgit dikumpulkan daripada tabung memali. Dengan menggunakan modal syahid ini. Ya, konon-kononnya untuk membantu waris-waris di memali. Bertahun tubuh memali diwujudkan. Sampai kesudah tabung memali tidak pernah diaudit.